Terus kita leher, kita lihat lehernya, lehernya juga bagus. Lehernya ini udah mulai sih ya teman-teman ya, ini udah kayak ada bunuhnya itu daging semua nih teman-teman. Terus kita lihat bodinya, bodinya cukup panjang. Cuma kalau limousin ini panjang, tapi tinggi badan nggak begitu. Terus kita lihat yang ini, kaki-kaki depan. Kaki-kaki depan juga mantap banget ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua teman-teman. Masih di channel Tiffany Smith TV ya, channel seputar ternak sapi teman-teman. Kali ini saya berada di Pasar Hewan Wonosalam teman-teman. Biasa ya update harga terbaru sapi-sapi di Pasar Hewan Wonosalam teman-teman. Ini di hari Jumat Pahing ya, Jumat Pahing tanggal 12 Maret 2021 teman-teman. Jam 9:30 teman-teman. Ya sepi banget ini, cencangannya pada kosong semua ini. Oke, ini ada limousin ya, limousin, dan juga ini ada simental teman-teman. Tadi sudah tak tanya harganya sama bakulnya, tapi kita nggak langsung upload ya untuk video-video saya ya teman-teman ya, karena saya cuma update harga terbaru. Jadi teman-teman pokoknya biar tahu harga pasaran sapi terbaru di Pasar Hewan Langon Sragen khususnya dan juga umumnya seluruh Indonesia teman-teman. Bisa banding-bandingin ya nanti teman-teman semua ya. Tapi sebelum kita lanjut videonya, jangan lupa support channel ini terus Tiffany Smith TV dengan cara klik like, share, komen, dan subscribe. Semoga yang selalu menonton video ini saya doakan sehat selalu. Kalaupun ada yang lagi sakit, segera diangkat penyakitnya oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Oke teman-teman, yang belum subscribe, saya tunggu untuk subscribe-nya ya, karena subscribe itu gratis teman-teman. Yang butuh karpet sapi, karpet pickup, mesin cacah, timbangan sapi, premix sapi, nanti bisa WA saya langsung di 081-567-825-524. Insya Allah fast respon dan juga amanah ya teman-teman ya. Oke, ini ada limousin teman-teman. Limousin cukup gemuk. Cukup gemuk ya. Terus sama yang nanti tak update yang ini, simental ini teman-teman, simental agak bulunya agak kehitam-hitaman, mungkin ini cross juga ini teman-teman, kayak gini ya teman-teman ya. Oke, kita mulai dari yang limousin saja. Limousin saja yang ini, limousinnya limousin bertanduk teman-teman, lehernya udah isi juga, tanduknya ke arah bawah deh, tapi nggak begitu gede. Untuk tanduknya nggak begitu panjang juga. Ini ya, kepalanya kayak gini ya teman-teman ya. Ini kepalanya kayak gini teman-teman. Kepalanya kayak gini. Mantep banget. Terus besar juga. Ada kolong putih di matanya. Ini senengannya Pak Cakra. Kalau mau cari sapi-sapi limousin bagusan ya, yang ada kolong putihnya di sekitar mata ya teman-teman ya, itu menandakan limousin yang bagus teman-teman. Terus kita leher, kita lihat lehernya, lehernya juga bagus. Lehernya ini udah mulai sih ya teman-teman ya, ini udah kayak ada bunuhnya itu daging semua ini teman-teman. Terus kita lihat bodinya, bodinya cukup panjang. Memang kalau limousin ini panjang, tapi
tinggi badan nggak begitu. Terus kita lihat yang ini, kaki-kaki depan. Kaki-kaki depan juga mantep banget ini. Mantep sekali kaki depan, teman-teman. Kokoh sekali. Terus kaki belakang ya, kaki belakang juga lumayan kokoh. Perlu servis kuku saja. Untuk kontolannya ke bawah ya, teman-teman ya. Ini 25,5 teman-teman. Limosin ini, teman-teman. Ini juga kalau mau digemukin paling berapa ya? 800 gitu udah full ini, teman-teman. Karena emang ragangannya atau rangkanya nggak begitu super ya, nggak begitu spesial ya, teman-teman. Jadi kalau 800 gitu udah full ini, 800 kilo ya, teman-teman. Oke, sudah kita review sapi yang pertama, si limosin, teman-teman. Usia ini ya 2,5 tahun ya, teman-teman ya. Terus kita lanjut yang ini ya. Ini sebenarnya banyak betina-betina, tapi karena bakulnya nggak ada ya, gemuk-gemuk loh betina-betinanya ini. Bokongnya udah mantep-mantep sekali. Tapi karena bakulnya nggak ada ya, kita lewatin aja. Kita lanjut yang ini, Sime. Sime mungkin keras ya, teman-teman ya, karena untuk warna kulit cenderung ke hitam-hitaman putih. Untuk kaki-kaki terus badannya merah tapi ke hitam-hitaman, teman. Mungkin ya cross ya, teman-teman ya. Kaki-kaki besar banget, ini belum full. Ini masih cukup prospek juga. Agak batuk, teman-teman, karena kemarin kehujanan. Bokongannya kayak gini ya, teman-teman ya. Bokongannya kayak gini, kaki-kaki besar banget. Untuk ekornya nggak begitu panjang, kontolannya juga nggak begitu glambreh ya. Ini ya, ini ya, dari samping kayak gini ya, teman-teman ya. Dari samping kayak gini, bokongannya udah mantep. Bodinya ini tinggi, tinggi ya, tinggi dan juga besar, tapi nggak panjang ini. Si mental ini nggak panjang, tapi besar, emang besar. Saya review. Pokoknya seperti fakta ya, faktanya emang kayak gini ya, tak omongin kayak gini ya, teman-teman. Ini tinggi, kaki-kaki juga besar, tapi nggak panjang bodinya. Kaki-kaki emang besar banget si mental ini, teman-teman. Umuran ini baru 2 tahun ya, baru 2 tahun, teman-teman. Baru 2 tahun masih cukup prospek kalau mau digemukin. Ini untuk leher juga belum isi sama sekali. Kepalanya besar banget ya, emang ini cross ya, si mental cross. Di moncongnya ada hitam-hitamnya, teman-teman. Tapi ya cukup ganteng menurut saya, cukup ganteng. Kalau mau di fullin cocok juga, karena bodinya lumayan, kaki-kaki sangat mendukung sekali, teman-teman. Ini mintanya 23 juta ya, teman-teman ya. Si mental cross usia 2 tahun masih cukup prospek. Jadi teman-teman pokoknya semoga tahulah, tahu neksir sapi, harga-harga sapi terbaru. Jadi kalau mau beli sapi atau kulaan sapi nanti biar nggak keblondroan ya, teman-teman ya. Ini ada si mental, pertulangannya bagus sekali, cukup ganteng juga. Masih cukup muda kalau kayak gini, kalau pejantan, teman-teman, masih bisa full ya. Coba kita lihat dari depan ya, teman-teman ya. Ini ya, kepalanya besar, moncongnya ada hitamnya, ini cross dipastikan. Kaki-kaki depan kayak gini, kaki depannya kokoh sekali, gede sekali. Kepala juga besar banget. Oke, pokoknya terima kasih buat teman-teman semua yang sudah setia, sudah support channel Tiffany Smith TV. Pokoknya semua teman-teman yang telah menonton Tiffany Smith TV, saya doakan sehat selalu.
kalau ada yang lagi sakit segera diangkat penyakitnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga teman-teman yang butuh karpet sapi ya, karpet sapi, karpet pickup, mesin cacah, timbangan sapi, premix sapi, nanti bisa WA saya langsung di 081-567-825-524. Insya Allah fast respon dan juga amanah ya teman-teman ya. Bisa juga kalau mau COD, COD di Pasar Hewan Langon juga bisa, Pasar Hewan Sragen ya, Pasar Hewan Sragen Jawa Tengah, tepatnya ini di Desa Langon Karang Tengah, Sragen Kota, Jawa Tengah teman-teman. Pokoknya insya Allah fast respon dan juga amanah. Kalau mau kirim-kirim bisa juga kirim ke seluruh Indonesia teman-teman, pakai kargo Ekspedisi Indah Kargo. Kalau yang kecil-kecil premix sapi nanti bisa JNT, JNE ya. Oke, sekian video kali ini. Jangan lupa support channel ini terus, Tiffany Smith TV, dengan cara klik like, share, komen, dan subscribe. Semoga yang selalu menonton video ini saya doakan sehat selalu. Kalaupun ada yang lagi sakit segera diangkat penyakitnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari Pasar Hewan Langon Sragen, Tiffany Smith TV undur diri. Bila ada salah kata mohon maaf yang sebesar-besarnya. Bila itu Taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.